والصلاة والسلام على خير خلق والصلاة لن أدري رحمة والسلام لن تسلم إيه على خير خير خلقه مبتدا إن أتسي سأكبس بكسي مخلوق إبستي الله محمد rupanya kan asma Nabi Muhammad Rasulullah kan jadi utusan Gusti Allah wa anti dan kawalan Gusti Allah. Salawat salam mudah-mudahan tetap atas sebaik-baik makhluk yaitu Nabi Muhammad yang menjadi utusannya dan hambanya. Wa ala alihi wa sahbihi landing atas keluarga kanjeng Nabi wa sahbihi lan para sahabati kanjeng Nabi min ba'dihi saking sabose kanjeng Nabi. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap juga atas keluarga Nabi dan para sahabatnya min ba'dihi sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa para ulama kalau menulis kita itu diawali dengan alhamdulillah kemudian wassalatu wassalamu ala rasulillah? Ini tidak bisa ditinggalkan. Orang mau khutbah, mau ceramah di majelis, kemudian menulis buku, diawali dengan alhamdulillah dan selawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama alhamdulillah mengikuti Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim diawali dengan surat alhamdulillah yaitu surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil sampai akhir surat. Makanya disebut dengan surat Al-Fatihah. Pembuka. Nah, pada pertemuan yang lalu untuk santri-santri sudah saya jelaskan ketika membahas tafsir surat Al-Fatihah disebut surat alhamdulillah karena di dalamnya ada ayat alhamdulillah yang dilalui. Disebut surat Al-Fatihah karena menjadi pembuka mukaddimahnya Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Sudah saya sampaikan, bukan berarti Al-Fatihah itu diturunkan pertama, tidak, tetapi urutannya sesuai dengan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat bahwa urutan Al-Qur'an pertama adalah suratul Fatihah. Lalu karena Al-Qur'an mengawalinya dengan Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, maka para ulama ketika menulis buku juga diawali dengan alhamdulillah. Kecuali kalau orang yang tidak paham langsung pembukaan langsung ngomong macam-macam mudah-mudahan buku ini begini begini, tapi tidak ada alhamdulillah dan sholawatnya. Tapi kalau benar-benar orang yang paham mengawali dengan alhamdulillah dan sholawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa juga begitu, karena doa itu akan diterima atau disebutkan di dalam hadis kalau doa dibuka dan ditutup dengan alhamdulillah dan sholawat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa berdoa dengan langsung, ya Allah ya Tuhan kami berikan kami kesehatan jasmani rohani bila hari ini, tapi tidak ada sholawat dan alhamdulillahnya, putus tidak sambung. Jadi di awal ya alhamdulillah sholawat, kemudian apa yang dipanjatkan kepada Allah, apa yang diinginkan alhamdulillah sholawat, akhir doa juga alhamdulillah dan sholawat. Dan alhamdulillah itu kan memuji sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita akan meminta macam-macam, ya pujilah dulu Allah. Seperti waktu itu saya terangkan, kalau kamu meminta sesuatu kepada orang tua, kemudian saya tidak bicara kamu. Kalau seseorang akan minta kepada orang tuanya, kemudian seseorang itu nakal, tidak mau taat, tidak mau patuh, langsung minta terus kepada orang tua saja. Tapi kalau anaknya baik, rajin, memuji orang tuanya, itu nanti apa saja yang diinginkan oleh anak itu, oleh orang tuanya diberikan. Oh, anakku rajin, nurut, manut, atur, orang nakal. Saya mau begini-begini, oh iya, langsung diberi karena dia baik. Nah, meminta kepada Allah itu juga seperti itu. Alhamdulillah, kemudian sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bersholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama, perintah Al-Qur'an.
itu saya sering mendengar ceramah dan beberapa penceramah dari Bintar, dari Tulung Agung, Amma Ba'da. Kalau di kitab tidak ada, di kitab semuanya Amma Ba'du. Anakun utawi sa'usikam sinakun, adapun setelah menyebut Alhamdulillah dan salawat salam kepada sebaik-baik makhluk yaitu Nabi Muhammad, khususnya dan hambanya, para keluarga dan sahabatnya,